Yang dulu di Batam. Makan untuk puas, kesehatan yang lupa. Hai, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Okay, geng, ke depan aku sekarang ni pun hak ni memang mau kata pun susah je aku nak dapat. And live je habis, live je habis. Iaitu mi kari opa, geng. Mi kari opa daripada Arwa Food. So, kat sini memang ramai orang beli. Memang orang kata pun memang selalu sold out lah. Open je sold, open je sold out. Out je sold. Okay, geng. Aku tengok dia punya ni. Mula-mula tadi aku baru sampai dah. Ha, dia punya tu tak naik lagi bau. Bila aku baru perencah dia tadi pun memang mantul, geng. So aku pun dah lapar sekarang ni. Kalau pun enjoy dengan video aku, klik ni pun like, share, komen. Dan yang paling penting ni pun subscribe aku punya YouTube channel. Okay, mantap, geng. Okay, geng, aku dah lapar sekarang ni. Dia punya aroma merengak, geng. So, jom kita makan. Kita baca dulu, mis. Punya bau dia memang layan. So, try dulu dia punya kuah. Bismillah. Wow. Dia punya kuah dia tu memang, dia punya kuah dia memang jadi. Ini tu try mie ni. Ha ni dia kata mie dia ni buat daripada mie tarik. So masak tu kalau mana pun dia tak akan kembang. Tapi janganlah terlalu lama kan. Pun masak ikut adan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa lah. Wuih. Mie dia memang tempoh ya. Mie dia memang rasa kenyal-kenyal sikit. Dia tak macam mie kuning biasa yang kita makan kat kedai. Masya Allah. So, overall, bagi aku lah, dia punya mie kari dia ni memang rasa mie kari yang kita makan kat open house tu. Tapi mpa kena versi rajin sikit baru mpa boleh rasa beres sini. Kalau mpa malas tak mau buah bahan-bahan ni, mpa nak cuba juga boleh. Tapi mpa akan rasa macam kesunyian, macam pergi open house pada pukul 7 ke 8 malam. Itu bahan-bahan dah habis, kosong kat ni. Ni baru open house baru nak buka. So geng, kita layan. Bismillah. Panas. Ya nak cuba ya. Dah. Dah boleh boleh lah. Yo. Ambil udang. Panas.
Memang kau-kau rasa dia. Dia rasa dia tak dalam, taklah wow. Tak orang kata apa makan-makan wow. Rasa dia memang kita boleh makan, boleh beli, nak cuba makan boleh beli. Tapi bagi macam aku cakap ah, kena rajin sikit lah. Macam ada aku tengok setengah influencer masak, kadang dia tambah sos cili, dia tambah add on dia bagi. Kita tak kan? Tu tak kisah lah, tu pulang lah. So maksudnya, main ni boleh pi, tapi dia kena rajin. Pergi kena udang besar macam ni kan. Memang sur lah. Yang aku paling puas hati dia punya mie lah. Mie dia memang kata apa, kenyal dia tau. Oi.
Pedas bae. Oke, ge, alhamdulillah ge, puh, memang terbaik eh. Alhamdulillah dapat juga rasa kan, mi arwah. Food ni mi kari upah yang menduduk viral dulu FYP aku dekat TikTok kan. So memang terbaik lah rasa dah. Boleh tapi macam aku cakap dah kena mi kari upah, kena rajin sikit. Ha, dia tak nak masak dah kena rajin sikit, okey. So aku rasa tinggal tunggu lagi di video akan datang. Bye, assalamualaikum. Ciao.